Dewa Brahma pun mendekati Dewi Saraswati. Dan dia bersimpuh. Dan akhirnya dia mengeluarkan sesuatu dari belakangnya. Dan itu adalah bunga dan diberikan ke Dewi Saraswati. Dan ketika Dewi Saraswati mengambilnya, taruh di atas tangannya, menaruh di atas. Dan seketika itu pun Dewi Saraswati sembuh. Dan dia bangun. Bangun, Caca, bangun. Berdiri. Anaknya udah sembuh. Nah, ternyata Dewa Brahma sudah berhasil menyembuhkan Dewi Saraswati. Tapi Dewa Brahma punya sebuah syarat, permintaan. Ketika Dewi Saraswati ulang tahun, Dewa Brahma akan datang lagi dan mengajak Dewi Saraswati untuk pergi ke Kalyana.